wa fiha tiwal as-sab' wal mi'in wal mathani wal mufassal. Surah-surah itu ada empat macam. Yang pertama as-sab'u tiwal. Tujuh surah yang panjang-panjang. Apa itu? Al-Baqarah. Habis itu Ali Imran. Habis itu An-Nisa. Habis itu Al Maidah, habis itu Al An'am, habis itu Al A'raf. Habis itu apa? Al Anfal dan At-Taubah karena dulu dua surah ini dulu satu surah ceritanya. Dulu satu surah menurut sebagian para ulama. Apa definisi as Tiwal? Adalah surah yang ayatnya lebih daripada 100 ayat yang lebih daripada 100 ayat. Kemudian baru Al-Miin. Al-Miin itu ayatnya yang apa namanya? ayatnya yang dia sekitar 100. Ya, sekitar 100 ayat saja, tidak lebih dari itu. Ya, ini surah-surah berikutnya. Ya, seperti surah Yunus dan seterusnya. Kemudian lagi ada Al-Mathani. Al-Mathani itu surahnya kurang dari 100 ayat. ya Kurang dari 100 ayat. Nah, dan ini banyak kita dapati. Seperti contohnya surah uh, Yasin. Surah Al-Mu'minun. Itu kurang dari 100 ayat. Kemudian ada lagi surah Mufassal. Yang keempat adalah surah mufassal. Surah mufassal itu adalah surah yang pendek-pendek ayatnya. Nah, surah mufassal ini kebanyakan para ulama mengatakan dari surah Qaf sampai An-Nas. Sebagian mengatakan dari surah Al-Hujurat sampai An-Nas. Kemudian mufassal ini terbagi menjadi tiga lagi. Jadi tadi uh, surah Al-Quran ada empat. Asab As tiwal, atiwal, kemudian al-mi'in, kemudian apa? Al-Mathani, kemudian yang keempat apa? Al-Mufassal. Yang keempat ini yaitu Al-Mufassal ini terbagi menjadi tiga. Ada Tiwalul Munfassal, surah yang surah pendek-pendek yang panjang. Surah yang ayatnya pendek-pendek tapi panjang. Nah ini dari Qaf sampai Al-Mursalat sebelum An-Naba. Al-Mursalat atau mungkin dari Al-Hujurat sampai Al-Mursalat Bagi yang berpendapat dia dari Al-Hujurat Al-Hujurat sama Qaf itu bersampingan ya Pak ya Kemudian Yang kedua adalah Tawassut Mufassal Yaitu surah yang pendek-pendek ayatnya yang sedang Itu dari Annaba Amma Yata Sa'alun Sampai Al-Lail Sampai apa? al -layl. Kemudian yang berikutnya adalah qisarul mufassal. Qisarul mufassal itu apa? Surah mufassal tadi apa? Surah yang pendek-pendek ayatnya. Yang pendek. Pendek-pendek <laughs> ayatnya. Yang pendek. Itu berasal dari setelah al apa? Ad-duha sampai Anas nas duha sampai Anas an an Itu pembagian sejak dulu. Pembagian ini sejak dulu. Jadi dari ad duha sampai an -Nas. Terima kasih. Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum. Video ini dibuat atas partisipasi dari donasi Anda. Semoga menjadi amal jariah bagi Anda semuanya.